Dapatkan. Tolong perhatian untuk semua peserta. Tolong konsentrasi ke lampu. Konsentrasi ke lampu. Jangan ada yang jump start. Ya. Nanti lampu padam baru Anda boleh bergerak. Lampu padam baru Anda boleh start. Kelas SP2 Betting 131 standar novis terbuka. Kita Sporting Race kita di gelaran Sulawesi Kapris yang dihadirkan oleh TS Astra. Kemudian RCD CPDW Kreativitas Maksimal Kristal. Ada Bad Viril. Kemudian Premium Koi Subi Factory Racing House Tira Premio, Kayama Sito, kemudian ada Proliner Kedalbat, Wat Racing, Umar Racing, Sambal Balap, NHK, Automotive Sound, Connecting Your Heart, TND Ngopi Santai, RMS Racing Team, kemudian Ake Jaya, Sultan Kedaton, Barilang Motorsport Batam, dan Persaudaraan Kreatif Utama PKU Jakarta. Dan saat ini warm up sudah di tuntaskan bagi para pembalap di kategori SP2 Matic 131 standar novis terbuka. Dan kali ini perhatikan lampu star, bendera bergeser. Wow, wow, wow. Dua puluh para penunggang betting kali ini masih dalam sektor racing lengket sama memasuki area tikungan kedudukan RCB. Mereka terus bergerak kali dan akan masuk di korner dan Aspira Premio saudara penonton. Satu pembalap yang sedikit melakukan pengereman yang sedikit melapan. Satu setengah dua penonton. Mungkin nanti berhasil diperhatikan langsung ini. Pada posisi terdepan perhatikan pembalap negara. Kapan motor yang begitu terang nampaknya saudara di area sisi tikungan kristal corner dari bawah. Kreativitas maksimal, kemudian mereka bergerak ke R6 Koisumi dan memasuki tikungan akhir dari sirkuit Ikatan Motor Indonesia Gorontalo, dan inilah log pembalap yang turun di kelas SP2 Betting 131 standar novis terbuka. Bayan Geral Jakobus Gorontal dari Akina Jaya Tek 33 Banti Bonero. Gerald Jakobus, Gerald Jakobus Abil Asraf, kemudian 135, 136, 135 Muhammad Ilham Syukur Sulawesi dengan RR dan Masa Paris. Sementara Gerald Jakobus. Thank you.
Jenderal Yakobus Bas begitu konsisten memimpin laju perjalanan Benik 131 standar dogis terbuka tentunya. Abil Asrama nampaknya kali ini sudah masuk pada posisi terbaiknya. Abil Asrama kali ini leading dan memimpin pergerakan mereka. Abil Asrama pasti Simba 2 GR posisi di Arpa SC Kota Bobago. Namun nampaknya Abil Asrama tak bertahan lama, ia kembali tergerus keberadaannya pada barisan kedua. Akankah ia kembali akan memperbaiki posisi pada posisi terbaiknya? Abil Asrama sementara kali ini 135 135 Muhammad Ilham Syukur pembalap yang memulai balapan dari front row kali ini sudah mulai menunjukkan taring terbaiknya. Sementara Gerald Yakobus pembalap keluar awal mengikut laju perjalanan SP2 Mekisar satu standar logis terbuka dan perlengkapan itu harus terus berikan kesempatan. Sementara di satu ini sebagai partisipasi pada saat teman jarang kibas kali masih depan-depan gampang dan kelima ada pembalap dengan personal 75 Mateo Bojo Sulawesi Utara dan Greg UMRT. Mateo Bojo sementara 135 135 Muhammad Ilham Syukur. Muhammad Ilham Syukur dan ada apa dengan Abil Asrama? Keberadaannya justru harus tergerus ke barisan keempat saja, saudara-saudara. Syukur Sulawesi Tengah MRQN Masa Paris sementara Gerald Yakobus dan juga Risa Sahirman sementara Marcelino Nico Gondudus kali ini sudah mulai menunjukkan satu kemampuan terbaik. Nico Gondudus kali sudah bisa masuk pada tempat yang keempat 75 Mateo Bojo melalui sekitar kebab serisi di MR dan kali persiapkan general lagi di area light finish. Akan ke 135 Muhammad Ilham Syukur akan berada pada posisi tercepatnya dan kali ini saudara penonton Ilham Syukur finish. Ilham Syukur finish terbaik pertama dan triple 3 Gerald Yakobus 71 Reza Sahirman ke 10 keempat ada nomor star 10 Marcelino Nico Kalulun dan finish kelima ada nomor star 75 yakni Mateo Bojo.